Assalamualaikum, halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya berada di stasiun Cicalengka, teman-teman. Di sini saya sudah lama tidak update dan sekarang kita update sambil hunting. Lihat, di sini sudah terpasang sinyal elektrik di stasiun Cicalengka. Tapi masih belum aktif ya, masih menggunakan sinyal mekanik. Tapi sudah dipasang. Dan di peronnya juga sudah tersedia kursi. Nah, ya. Sudah keren. Dan sekarang kalau nggak salah stasiun lamanya itu sudah tidak dipergunakan lagi ya. Jadi semua naik turun penumpang dilayani di stasiun baru. Dan ini ada lokomotif Langsit, Komuterland. Dan katanya juga sekarang ada infeksi menggunakan resin. Kita lihat saja, teman-teman. Nah, stasiun lamanya sudah ditutup sejak tanggal 31 Mei 2024. Semua dilayani di stasiun baru. Nah, sebelah kanan, teman-teman. Kita lihat ke sana. Nama stasiunnya juga sudah terpasang sekarang. Oh ya. Sekarang semua dilayani di sini di stasiun baru. Parkiran juga udah digunakan ya, teman-teman. Mantep. Trotoar ini pintu masuk parkir. Nah, sekarang saya sudah berada di perlintasan PJL 193. Kita lihat di sini, teman-teman, ujung relnya ya. Ah, rel udah sampai sini ke wesel ini. Cut sinyal keluar. Bentengnya juga sama. Sampai sinyal ini ya. Nah, baru sampai sini. Ini kelihatannya mepet rel baru sama rel lamanya. Mungkin nanti rel lama itu akan digeser ke sebelah kiri, teman-teman. Yang sinyal yang lama udah dicopot, jadi juga udah dibongkar bekas PJL. Kelihatan luas sekarang. Nah, jalur baru ini nantinya tersambung lurus ya ke stasiun itu, ke jalur 2, teman-teman. Sedangkan yang jalur ramanya itu ke jalur 3. Di stasiun Cicalengka ini nantinya ada 5 jalur. Jalur satunya di sebelah sini, 1 2 3 4 5. Nah, ini jalur sekarang kan jalur satunya yang ini. Yang ada Komuterland, nah itu nanti akan digeser sepertinya. Karena dilihat sangat renggang ya ke peronnya. Nah, teman-teman bisa dilihat. Ini jalur satu sekarang sama peron itu sangat jauh. Ini pasti akan digeser ya. Dan jalur duanya nanti, yang sekarang jalur satu itu cuman agak digeser kayaknya ya. Banyak mobil.
Alah, mobil paket. Nah, ini ada komuter lain dari arah barat menuju stasiun Cicalengka. Komuter lain, waduh, nyebrang di jalur satu diberangkatkan. Ini kereta udah deket ya, padahal masih aja robos. Di sebelah kiri nanti akan dibenteng atau tidak, saya masih kurang info ya. Sepertinya akan disamakan, kita lihat saja nanti setelah di upgrade rel lamanya apakah akan dibenteng seperti di sini atau enggak. Kita lihatlah. Nah, ini dia, akan segera masuk lori inspeksi ya, Bandung Cicalengka teman-teman. Nah, ini dia. Sekarang persundan itu dua lokomotif ya atau DT, cuman takut gak keburu Jumatan karena hari ini hari Jumat ya teman-teman. Nah, ini KA Papandayan Gambir Bandung tujuan akhir stasiun Garut.
Aduh, hampir telat nih Malabar pagi, keberangkatan pagi dari Bandung, teman-teman. Setelah Malabar ada Pasundan, itu double lokomotif. Nah, dan ternyata lori dulu yang berangkat, teman-teman. Kirain nunggu Pasundan ya. Wah, masih banyak yang nyebrang. Nah, ini dia Pasundan. Wow. Double lokomotif ya. Aduh, ada yang jatuh. Untuk menonton video berikutnya, silakan klik gambar berikut ini.